Hai, halo, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, di pagi yang sejuk ini kita berada di kebun bunga di KBTK Sinar Matahari Kebon Dalem Semarang. Wow, bunganya indah dan warna-warni ya. Harumnya semerbak mewangi. Nah, anak-anak, kalian tahu bunga apa saja? Ah, pinter. Ada bunga matahari, bunga melati, bunga mawar, bunga rafflesia, bunga wijaya kusuma. Wah, banyak sekali yang kalian ketahui. Nah, ini ada bunga putih di sini. Bunganya putih bersih, wangi sekali. Selain untuk parfum. Apa namanya? Benar, bunga melati. Apa warnanya? Benar, putih. Tahukah kalian bahwa bunga melati, terutama yang sedang kuncup, digunakan untuk hiasan pengantin, sehingga untuk memperindah dari rambut dan pakaian dari pengantin, sehingga terlihat indah dan harum mewangi. Nah, sekarang kita beralih ke bunga berikutnya, berwarna putih, bermekaran hanya di tengah malam. Ya benar, ini namanya wijaya kusuma. Wijaya kusuma adalah bunga yang langka ya, yang tumbuh di Indonesia. Sekarang mari kita bermain menyusun huruf. Ada huruf apa yang belum tertulis di sini? Wija, ya betul, huruf Y, kemudian S dan U. Pinter sekali kalian, hebat dalam membaca dan menulis. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang berwarna-warni, ada merah, putih, kuning, adalah mahkota. Di dalamnya ada benang sari dan kepala putik. Di bagian bawah bunga ada kelopak. Indah sekali, bukan, ciptaan Tuhan? Sekarang kita akan belajar menghitung ya, menghitung jumlah bunga matahari ini. Ada berapa? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Benar, jumlah bunga ini adalah 4. Kalian memang cerdas. Sekarang kita akan melihat bunga yang aneh, unik. Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunganya sangat besar ya anak-anak. Bunga ini tumbuh di hutan tropis atau daerah panas seperti Indonesia. Banyak sekali ada di Bengkulu dan di Pulau Sumatera loh. Nah, anak-anak, setelah mempelajari banyak bunga, kalian akan semakin mensyukuri bahwa Tuhan Yesus menciptakan bunga-bunga yang sangat indah untuk mempercantik dunia. Ayo kita sayangi bunga-bunga ini dan selamat mempelajari bunga-bunga yang ada di sekitarmu. Sampai jumpa.